gue mau makan. Makan siang, makan apa ya? Telur gulung ya, telur gulung lagi. Oh my god. Assalamualaikum. Hi guys. Ni hao, tadzahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti, gue Bibi. Dan di video kali ini kita mau makan siang, tapi kenapa dulu? Hari ini kita mau makan, tapi makan itu kita challenge Des. Ya, makanannya itu ditentuin sama filter Instagram. Nah, kita udah nemuin filter buat nentuin makanannya. Jadi pokoknya kita harus dapet ya nih makanannya. Kita gak bener supaya dapet beneran gitu. Makanan dulu kali ya, gue udah lapar, ini jam makan siang. Ini jam makan siang. Filternya punya temen gue, Dimas Ramadan, kalian cari aja ya. Sekarang buat gue ini nih ya. Gue mau makan. Makan siang, makan apa ya? Telur gulung ya, gimana? Telur gulung mana? Oh my god. Sumpah. Telur gulung nyari di mana siang-siang gini? Itu makanan ringan. Sekarang aku mau makanan berat. Oke. Makanan beratnya apa? Please jangan telur gulung. Sop buntut ini ada sih. Ada sih di resto-resto kayaknya ada sop buntut. Ya udah boleh. Jadi makanannya sop buntut ya. Sekarang kita on the way dulu cari telur gulung dan sop buntut. Sop buntut. Okay, let's go. Sekarang kita tuh lagi di daerah Kemayoran, lagi bermacet-macetan. Iya, telur gulung di mana ya? Dekat SD ya? Iya sih, dekat SD sama sop buntut di resto-resto juga banyak kok. Ya, kita on the way dulu ya, geng. Jangan kemana-mana, ikutin terus video kita kali ini. Iya, karena insya Allah bakal seru ya. Iya, bakal seru, harus seru dong. Iya, oke, bye. Ingat, jangan diapain? Jangan di-skip iklannya. Oke, bye-bye. Karena pencarian telur gulung nih. Halo, kita sampai nanya teman kita dong. Halo, Bi. Eh, Lan, lu tau gak telur gulung yang buka jam segini di mana? Telur gulung jam segini? Di mana nih? SD mana? Bentar, gue tanya temen gue dulu ya. Ya udah, coba. Ngapain sih telur gulung yang segini? Enggak, gue lagi bikin konten. Yaudah, bye-bye. Nyari telur gulung siang-siang ini susah. Emang gue udah feeling sih pasti ada di SD. Cuman nggak tahu nih SD mana yang ada telur gulungnya. Benar. One hour later. Telur gulungnya kita udah nemuin di dekat SD di Taman Arya sini ya Des ya. Sekarang Des sih kita lagi mau parkir dulu. Yes, dia pergi. Kita sekarang mau parkir dulu. Bisa happy dah. Cus turun aja. Oke guys, kita udah jalan nih mau beli telur gulungnya. Ternyata jadi banyak banget jajanan dan gue baru tahu juga, gila. Parah. Ini deket banget sama apartemen gue, jadi kayak happy dong. Yuh, akhirnya dapetin telur gulung. Padahal kita sempat stres loh nyari telur gulung di mana. Yap. Oke nih, tempat jualan tuh banyak banget, parah. Satunya berapaan, Bu? Satunya 1.000. Beli berapa? 20. 10.000 aja. Depan SD loh. Bener-bener depan SD, dan gue juga baru tahu di sini ada SD dong ternyata. Abis ini baru cari sop buntut ya? Jadi, adeknya ada yang kenal kita. Ya ampun, gemes banget. Oh, suka ikan Desti. Iya. Aduh, panas geng. Jadi kita makannya di mobil aja karena nggak ada tempat duduk juga di sini. Kita nggak beli minum. Oh iya, beli minum. Koplok ya. Dan kita itu parkir mobilnya jauh banget dan ini tuh lagi panas banget sekarang. Tapi untung ketemu sih telur gulungnya. Itu kayak yang tersusah gitu gak sih dicarinya? Makanya telur gulung siang-siang ya pasti patokannya SD gak SD, sih? SD, bener SD. Untung SD ini ada loh telur gulung, kalau gak ada sedih sih. Ya dan gue harus cari lagi SD mana. Anjir panas banget jujur. Monang, mau nangis. Udah. Mochi paling enak gak sih? Enak. Mantap.
Wah, telur seger gulung, banget. Telur gulung. Gila enggak lo? Gila enggak lo? Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Itu suka. Suka. Juga. Pedes lagi. Murah lagi. Cuman 1000. Tapi siapa tuh gue ya? Parah gak? Nasi padang tuh gado-gado. Gado-gado ketoprak. Dan ini banyak banget. Bakso es podeng. Oh, sekarang kita udah nemuin mau makan sop buntut di mana? Cemangi. Gue lupa jalan masuknya di mana. Jangan sampai kita muter-muter. Di depan pasti dong, bisa dong. Iya sih, harusnya sih iya ya. Tapi gue juga nggak tahu. Gue baru pertama kali. Gue juga baru pertama kali nih makan di. Oh my god. Pokoknya kita sekarang mau makan sop buntut di Kemangi. Tapi cukup pesan sop buntutnya satu aja, karena kita mau nyobain makanan yang lain yang ada di filter ini nih. Iya, benar sekali. Celuk. Soalnya kalau misalkan kita kelar makan ini kayak udah selesai. Iya, kalau gitu, misalnya sebentar dong kan kita udah langsung kenyang gitu loh. Jadi kita karena nggak mau kenyang, karena kita mau mau nyobain makanan yang ada di filter ini. Nggak semua sih, pokoknya beberapa makanan yang ada di filter ini. Jadinya sekarang kita makannya cuma satu aja. Sekarang kita udah nyampe di Kemangi, karena di sini ada sop buntut kan. Jadi langsung kita turun ya. Oke, let's go. Gue udah lapar. Udah parkirnya susah. Karena tadi isi perutnya cuma pakai telur gulung doang. Aduh, panas sekali ya. Guys, jadi emang agak malu kesini. Kita tuh cuma mau pesen satu sop buntut, tau gak sih lo? Dan dikasih menunya dua. Mbak, maafin aku. Jadi langsung aja ya. Iya. Mbak mau pesen sop buntutnya satu. Sop dan nasi putih. Iya, sama minumnya es teh manis. Terima kasih. Iya, mas, sama-sama. Oke guys, karena Vivi belum dapat makanan besarnya, jadi dia mau coba lagi. Oke, mencoba peruntungan. Lo mau pakai HP gue nggak? Siapa tahu HP lo bala itu. Makan apa? Terus dong yang ada di sini bakmi. Dan di sini ada bakmi nggak? Bakmi. Nggak ada. Ya udah ya. Bakmi ayam. Mau nyampe lagi challenge soalnya. Nanti gue sekarang temenin Desi makan dulu. Gila ya, gue nyicip aja. Abis itu nanti Desi temenin gue makan ayam. Bakmi ayam di mana enak? Di mana? Bakso Semo. Wah, lo harus temen gue situ. Fix. Jauh banget anjir itu dari situ ke BSD. Punya gue ini, punya lo. Nih, silakan makan mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kental banget sih, lo cobain gak? Kental banget, jujur. Enak banget. Enak, mau nyobain gak? Sumpah enak. Kenanya itu 83.000. Kelihatan enggak sih bentar? Nah, 83.000. Ngeblur ya? Aduh, kayak susah deh gua keluarnya gimana dong?
Balas. Mobil gede, bawa cewek. Parkiran kecil, wih. Semua orang turun tangan, geng. Balas. Ya betul. Mas udah panik dong. Mas udah panik. Oke, mas. Siap. Oh. Sampai mas parkir. Ya, kan? Ya pak. Oke. Mantap. Ya mas. Makasih ya. Gak nyangka sih kalau parkiran sesusah itu ya. Jalan keluarnya sih, jadi kayak enak. Oh iya benar-benar jalan keluarnya. Oke, semangat sister. Bener-bener love banget sih. Love in the air for us. Gue kan mau cerita nih, kita itu kenanya 83.000 geng. Bingung sih, kalian coba komen di bawah ini termasuk mahal atau murah. Paket sop buntut 55.000 tuh nasi sama sop buntut, wajar sih ya sop buntut cuy. Iya 55.000 kan, wajar sih. Es teh manisnya itu mahal. 21.002. Berarti 11.000 satunya. 10.500. Ya lumayan lah ya. Es teh manis mahal. Terus PPN-nya 7.600 ya. Itu belum PPN. Belum. Oh fix, mahal berarti mahal. Ya tapi Kemangi cuy. Iya Kemangi cuy, restoran gitu kan. Restoran muahan. Restorannya bagus juga. Jadi ya oke lah ya. Yaudah sekarang kita on the way dulu. Kita mau ke daerah Tangerang. Kembali ke habitat kita. Iya kembali ke habitat kita ya. Habitat asli kita. Iya betul. Anak Tangerang. Oke kita on the way dulu geng. Alhamdulillah tol lancar. Let's go. 1 hour later. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di mana, Des? Di bakso Semo, karena kita mau makan bakmi ayam. Tadi kan kepilihnya bakmi ayam. Iya, bakmi ayam. Dan so far kita nyobain bakmi ayam, bisa enak. Iya. Ini enggak endorse loh. Iya, ini enggak endorse. Ini enggak endorse. Kita ada video full review dia tapi belum up. Jadi video ini duluan yang up. Iya, karena enggak sabar ngedit yang ini kan. Oke nih, kita kasih lihat dulu nih. Bakso Semo ini. Tuh, geng. Tuh, ini dia di sini. Jadi sekarang kita langsung turun aja, Des. Iya, gue gini ya. Panas banget. Jadi kita langsung turun aja. Dan di sini lo nggak boleh makan ya? Anjir, itu enak banget. Apalah, icip-icip dikit. Lo ngintip apa? Kenapa? Lo bingung, tadi gue ngintip apaan? Ya. Oke, sekarang kita udah nyampe. Iya, kita kembali lagi ke tempat ini. Tapi kalian belum lihat sih videonya. Iya, nanti pokoknya kalau videonya udah up, gue taruh linknya di bawah. Iya, terus sekarang lagi nunggu bakminya. Benar, capek ya? Iya, dan gue kayaknya mau coba ini deh. Cari makanan lain. Abis dari sini. Iya, oke coba ya. Gak apa, perutnya muat semua. Coba, makan abis apa? Abis ini, aku makan apa? Mie goreng gak apa-apa. Nanti aku cari mie goreng ya. Abis bakmi, kan gue ini bakmi gue. Iya. Berarti ntar Desi makan mie goreng. Iya. Kita cari malem mie goreng ya. Malam ya. Boleh tuh boleh. Hai guys, jadi mie-nya tuh udah dateng. Tapi Vivi lagi boker. Dia lagi boker, makanya dari tadi dia kentut-kentut mulu, dia mau bau tau gak. Mie dia udah dateng, kayaknya aku harus cobain dulu deh pangsitnya. Dan juga minumnya air putih, aku pesan juga air putih, air mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Bisa gitu ya, mau makan mules boker dulu, makan lagi nanti abis boker makan lagi, luar biasa. Taruh di sini, gue mau minta pajaknya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget lagi kayaknya. Jadi pengen. Lagi deh. Enak ya?
Lucu nggak aku? Ini dari galeri Rumahwarna. Kalian cek ya Instagramnya. Ini bagus tuh. Kayak slow banget gitu loh. Udah. Lega. Ini mau enak banget. Masih bau. Demi apa? Oke, okay, sekarang gue langsung makan aja. Gila. Gue ditemenin sama asisten. Iya, makan ya. Lebay banget sih turun tangganya. Gak bisa santai ya. Kita ya langsung icip-icip gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Parah. Gak ngerti lagi kenapa ini mie ayam enak banget. Rasanya lu baru nyobain kuahnya dah, ngapain lu ngomongin mie ayam. Kuahnya banget, sotoy. Parah. Kenapa lu? Gak apa-apa. Parah. Ayam mie aja enak banget. Waduh, dikit. Ini lu gak itu kan? Belum dikasih apa-apa. Dia nyobain ayamnya aja ya, geng. Apa mau? Boleh ya? Boleh apa? Order satu lagi. Hah? Tolong. Order satu lagi, sumpah enak banget. Bos, saya lapar bos. Bos, saya lapar bos. Terpulang jalan kaki ya bos. Terpulang jalan kaki ya bos. Kampret dia ngancemnya ya. Boleh, karena gue kasihan ya udah order aja. Satu lagi ya? Mie-nya setengah ya? Jangan mas bu. Kasih mas. Kok punya gue gede, punya lo kecil banget? Kok iya ya? Wah gue minta tuker lah, udah jelek lagi nih. Sumpah guys, ini tuh enak banget tau. Gak ngerti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, ha? Parah. Rasanya enak. Oke, geng. Jadi, rencananya aku sama Desi pengen bikin ini jadi part 2 gitu loh. Tapi di part 2-nya pengennya sih yang kayak minuman gitu-gitu. Jadi kalau misalkan like ini tembus sampai berapa ya, Des, kira-kira ya? 10.000. Kalau like ini tembus sampai 10.000, kita bakal bikin yang part 2-nya. Tapi kita mix makanan dan minuman. Nah, aku juga mau bilang terima kasih sama temen aku. Gimana? Mix makanan dan minuman. Iya. Jadi kayak makan ada minumannya gitu kan. Nanti dapat makanan yang PMP, minumnya Starbucks. Mantap. Gua harus nahan gak minum dari tempat PMP sampai gua kena ke tempat Starbucks gitu. Ya. Gak apa-apa guys, itu adalah challenge-nya. Iya, itu challenge-nya. Habis makan mie, ketemu makan manis minuman manis-manis. Mantap. Mantap kan? Makasih banget buat temennya Vivi. Buat Dimas Ramadan, ini Instagram-nya. Karena dia yang bikin filter ini. Dia yang bikin filternya keren banget. Dan kita memang request filter minuman. Sorry. Jadi kalian langsung boom aja Instagram-nya supaya dia cepet-cepet bikin filter minuannya. Thank you loh Dim. Thank you loh Dim. Banget loh. Kenal kayaknya gua. Thank you loh Dim. Pokoknya kita tungguin ya geng. Jadi pokoknya harus like video ini biar tembus sampai 10.000 biar kita bikin lagi. Hai guys. Hai guys. Sekarang udah malam. Tadi kan Desti. Ya? Bentar. Enggak lampu merah kanan, please ambil kanan. Jadi sekarang udah malam nih. Udah sekitar jam 8:30, iya. Kita mau makan malam. Tadi kan Desi dapetnya mie goreng. Jadi kita mau cari mie, mie goreng abang-abang. Mie goreng tek-tek gitulah ya pokoknya ya. Yang tendaan atau yang gerobakan aja. Iya, kalau ada sih pengen yang gerobakan. Bener. Kita yuk yang gerobakan yuk. Iya, yang gerobakan. Kayaknya di daerah Geraha ada deh. Ada. Iya. Pokoknya kita kesana aja sekarang. Cari mie goreng karena pas banget lapar. Jujur gue lapar. Parah, gue juga lapar. Lo mau satu lagi enggak buat lo makan malam? Ntar susah lagi cari. Ya, coba kita lihat dulu ya. Atau udah mie goreng aja buat berdua kali. Iya. Ini udah malam banget, ini udah jam 8, kita guys. Kita tidak boleh makan terlalu banyak, geng. Iya. Kita diet. Percaya? Enggak. Percayalah. Yaudah. Harus percaya. Kita ke sana dulu. Kita on the way dulu ya. Semoga nanti kalau misalnya dapat mie gorengnya, kita update lagi. Betul sekali. Terus kita udah his aja videonya. Kita udah nyampe dan ini tuh sebenarnya tempat favorit kita waktu kita zaman kuliah. Benar sekali. Tapi kita suka belinya nasi goreng gila. Baru ya, sekarang sih gua mau beli mie. Benar sama gua juga. Tadi semoga enak ya. Tadi kepikiran kayak di situ ada mie deh, kayak ke situ aja gitu loh.
Semoga enak. Benar sekali. Seenak rasa mie. Seenak rasa nasinya. Nasi goreng waktu kita zaman kuliah ya. Parah sih. Murah sih dulu. Iya. Dulu. Dulu sekarang ya, dulu 2 tahun yang lalu ya. Iya, iya lah 2 tahun lalu. Mending kan 2 tahun yang lalu. Hampir 3 ya. Iyalah, pas kuliah-kuliah. Kuliah juga. Nah, sekarang kita turun aja tapi harga agak gerimis nih, geng. Iya, agak gramis, gramas. Gerimas. Gerimis. Oke, okay, yuk turun. Cheers. Cheers, Marco. Cheers. Kita lihat, serem abis. Oke, geng. Di depan kita rame. Sumpah rame dan semuanya cowok gitu kan, kayak. Mereka tuh dari Taruna Poltekim. Poltekim. Tadi gue baca kalau ada ini loh. Masih kayak imigrasi gitu, sumpah. Ini jadi mie gorengnya udah dateng. Tadi kan? Ya. Tuh. Sama banget ya sama yang di foto ya. Iya benar. Karena kita kedengeran gak sih? Udah lah, karena kita takut amat ya. Iya, karena kita takut nggak kedengeran ya suaranya. Ini tadi pesannya berisik banget ya? Iya. Rahim, bisa rahim. Pedes banget. Alhamdulillah dapat makanan Indonesia enak-enak mulu. Parah. Dan emang kita suka gitu loh, bukan yang kita nggak suka. Kayak tadi dia dapat snacknya telur gulung, jauh bisa bayangin nggak sih telur gulung yang favorit banget. Di sini ada loh telur gulung. Iya. Berarti adik-adik ini ya? Iya. Iyalah kalau misalkan mereka masih kayaknya sih mereka masih karantina gitu loh. Julid kita. Ngomongin orang di depan orang ya nggak apa-apa. Mau tahu nggak seramnya apa? Balik kalau mau coba. Kira-kira kalian ada yang kenal nggak? Enak ya? Gue baru pertama kali lo nyobain ini. Dan ternyata enak. Ini harganya tuh 20.000. Boleh lah. Mie goreng, ayam, telur, sayur-sayuran. Mahal ya? Mahal murah sih. Gue nggak tahu sih kalau misalkan untuk tandaan yang termasuk mahal atau murah, gue juga nggak tahu. Biasanya kalau misalkan kita beliin di gerobakan itu sekitar 12 ribuan nggak sih? Ada rondonek, gue juga nggak tahu ya. Oh ya, geng, ini tempatnya tuh di Pasar 8. Iya, Pasar 8. Jajanan Pasar 8 gitu loh. Yaudah, guys. Kita keluarin dulu makannya. Ini kita balik lagi, oke? Okay? Hai, geng. Kita udah selesai makannya semuanya. Kalian gue lagi present banget. Kita udah selesai sampai malam makan malam. Iya, kita udah selesai challenge ini. Iya. Makanan kita dikontrol sama filter Instagram. Jadi tungguin part 2-nya, tapi kalau misalkan video ini tembus 10.000 like. Iya, kita dan bikin makanannya sama minumannya. Sama minumannya. Ya. Jadi terima kasih untuk Dimas Ramadan dan kalian tinggal boom Instagram-nya Dimas Ramadan. Kebetulan bikin yang filter minuman. Karena kita berdua memang nunggu filter minuman dari Kak Dimas ya. Dari Kak Dimas ya. Nih Dimas Ramadan bisa di-follow ya, geng. Ya. Dan sumpah guys, dari hari ini aku makan makanan Indomart dong. Gua mau ngomongnya Indonesia. Makanan Indonesia semuanya enak-enak ya, banget. Betul, apalagi terakhir tadi mie ya, itu pedes banget. Itu delay. Itu enak banget. Gua sampai udah di mobil pun masih kepedesan. Tapi dari tadi kita makan nggak ada yang nggak enak nggak sih? Ya nggak ada yang fail ya makanan Indonesia gitu loh. Ya benar. Kalau kalian favoritnya apa? Ya. Dari yang udah kita cobain hari ini. Kalian komen di bawah. Kalian komen di bawah dan ingat kalau video ini tembus sampai 10.000 like, kita bakal bikin part 2. Yap. Oke, geng, kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa